Salah satu isu yang hangat diperkatakan dan diikuti oleh ramai orang beberapa minggu kebelakangan ini adalah tentunya isu pergolakan rumah tangga di antara Shahnaz Ahmad dan juga isterinya Nur Nabila. Betul. Dan hari ini segala spekulasi itu sedikit terjawab di mana Shahnaz Ahmad menolak tuntutan penceraian daripada Nur Nabila sendiri. Kita pun tak nak cakap apa-apa. Ya, kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik dan harapnya semua urusan dipermudahkan. Jom kita bersama dengan Hana Ismail. Baiklah, sebelum ini desas-desus mengenai pergolakan rumah tangga di antara aktor dan juga pasangan selebriti Shahnaz Ahmad dan Nur Nabila Muhammad Nur yang juga merupakan kakak kepada selebriti Nur Nilofa telah pun bertiup kencang dan pasangan ini seringkali memuat naik beberapa posting yang seolah-olah memberi gambaran rumah tangga mereka hanyalah tinggal retak menanti belah. Dan hari ini di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, kami daripada pihak H-Life ingin mengikuti kes sebutan di antara kedua pasangan ini. Di sini saya tak boleh memberi keterangan yang lebih sebab saya belum mengikut prosedur yang mahkamah tetapkan. Niat dan nawaitu kita adalah untuk mencari pendamaian dan jalan penyelesaian yang terbaik untuk both parties. So saya rasa insyaAllah tak ada masalah. Redo ke ataupun tak redo ke, kita ada mahkamah dan badan berkanun yang kita perlu, orang kata, hadap benda ni. So maknanya kalau mahkamah dah bagi order kita untuk jawatan kuasa pendamaian, maknanya kita perlu ikut prosedur tu. Bila saya kata tak setuju, maknanya kita akan cuba untuk perelokkan sebaik mungkin. I tak ready untuk bagi statement, tapi saya fokus saya hanya nak besarkan anak saya dengan baik dan beri kasih sayang pada dia. Jadi saya minta doa kalian untuk memudahkan semua urusan. Terima kasih. Baiklah, kita dengar sendiri daripada kedua-dua pihak dan pihak Shahnaz tidak bersetuju dengan tuntutan yang diberikan oleh pihak plaintif iaitu pihak Nur Nabila kepada pihak defendant iaitu Shahnaz. Maka dengan itu, kedua pasangan ini telah pun dirujuk kepada jawatankuasa pendamai bagi melihat apakah ada jalan penyelesaian bagi kedua-dua isu ini dan sama-sama kita doakan yang terbaik kepada pasangan ini. Dan dijangkakan mereka akan merujuk kepada JKP pada 30 Oktober ini. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk mereka.